Ratusan warga seketika berebut buah durian yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam festival buah durian di alun-alun Ito Sendawar. Warga tidak khawatir tertusuk duri buah durian demi bisa mendapatkan buah tersebut untuk dibawa pulang dan dimakan bersama keluarga. Warga menyatakan, berebut durian karena buah tersebut rasanya sangat enak dan hanya bisa dijumpai saat musim buah. Semangat mereka makin bertambah karena ribuan buah ini diberikan secara gratis. Gimana Bu tanggapannya Bu festival durian Bu? Seru banget nih. Tangan nih sampai luka-luka. Mantap. Tadi kok rebutan durian ya? Habis ini ke lomba makan durian. Oh iya. Gua tanggapan durian lovers. Menurut Ibu durian rasa durian di Kutai Barat gimana? Enak banget. Sumpah. Enak banget. Dinas Pariwisata Kaltim yang turut hadir di acara tersebut menyatakan, festival durian ini berbeda dengan festival lainnya. Diyakini festival ini akan mampu mendongkrak pariwisata. Potensi ini akan makin terbuka saat ibu kota negara sudah berpindah ke Kaltim. Festival durian ini merupakan event yang digagas oleh inisiasi oleh Dekan Nasda dan Dinas Pariwisata. Ini merupakan semacam strategi untuk mengangkat hasil lokal, buah terutama yang durian ini kan lokal khasnya di Kutai Barat. Ini sebagai ikon untuk menarik wisatawan-wisatawan yang datang ke Kutai Barat. Nanti kan dampaknya ke Kalimantan Timur. Karena Kutai Barat ini salah satu daerah penyangga IKN. Jadi perlu strategi-strategi yang bisa menarik wisatawan nantinya selain mereka di IKN, mereka juga bisa ke Kutai Barat. Usai rebutan, sebagian warga menikmati durian yang mereka rebut. Sepanjang festival warga bergembira menikmati rasa durian yang khas tersebut. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat.